Pulau Lengkuas merupakan salah satu objek wisata yang paling menarik di Kepulauan Bangka Belitung. Pulau ini termasuk satu dari ratusan pulau yang mengelilingi Pulau Belitung, berada di Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Bangka Belitung. Pulau ini terbilang kecil dengan luas kurang dari 1 hektar. Meski kecil, keindahan pantai di Pulau Lengkuas tak perlu diragukan lagi. Pulau yang memiliki mercusuar dan juga panorama alam yang indah ini layak dikunjungi saat berlibur. Sudah ada banyak wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang berlibur di sana. Pulau ini juga bisa menjadi ikon wisata Bangka Belitung yang cukup digemari. Pulau Lengkuas ini memang memiliki keindahan yang luar biasa. Pasir putih dengan air yang biru jernih membuat Anda dapat menikmati dasar pantai di Pulau Lengkuas. Sejauh ini lautan samudra Pulau Lengkuas kini menelan seorang korban yang bernama Rozali, umur 67 tahun, warga Desa Air Saga, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang merupakan korban meninggal dunia dari peristiwa terbaliknya sampan pengangkut wisatawan di perairan Pulau Lengkuas, Belitung. Tepatnya pada hari Sabtu, peristiwa yang menelan korban satu orang setidak meninggalkan sebuah tangis dalam sebuah peristiwa terbaliknya sampan pengangkut para penumpang untuk menuju kapal angkutan. Sejauh ini Ridwan Sah, selaku nahkoda objek sampan perairan Pulau Lengkuas, ketika dikonfirmasikan mengatakan. Ridwan Sah. Coba Pak ceritakan kronologis kejadiannya. Mulai dari? Untuk penumpang naik dari sampan kan, itu memang kami tidak manggil karena kami udah terakhir kan. Nah, tahu penumpang itu lah naik ke sampan, anggota keluarga mereka kan. Nah, akhirnya yang lain ikut. Berapa orang naik, Pak? Naik ke sampan? Kurang lebih dari 20 orang. Sampan itu? Iya. Tujuan sampan itu ke ngantar ke perahu. Ke perahu. Yeah. Dari darat sampai ke perahu. Daratnya itu di pulau apa di? Dari pulau. Oh, jadi mereka setelah berkunjung ke Lengkuas. Iya, yeah, iya. Yeah. Gitu ya. Iya. Yeah. Waktu itu kenapa Pak mempergunakan sampan? Itu karena kami pergunakan sampan ini ojek sampan. Jangan sampai mereka kena ikan yang berbisa misalnya. Daripada orang itu berenang jarak jauh, kan jauh Pak, untuk perahu nggak bisa nepi karena airnya surut. Yeah. Jadi mempergunakan sampan. Iya, yeah, jasa sampan ojek. Okay. Terus Pak, setelah 20 orang naik ke sampan Bapak, ini kan berlayar kan, yeah, menuju kapal besar untuk pulang ke daratan kan. Iya. Yeah. Itu setelah berapa menit perjalanan? Sekitar 5 menit. 5 menit, kemudian? Datanglah angin dengan ombak. Aku mau menuju, aku bilang sama penumpang mana kapalnya, katanya dekat bagan ya. Jadi aku lihat bagan itu memang dekat, ada perahu juga, memang dekat lah. Jadi saya samperin itu bagan, ternyata bukan perahunya jauh di belakang. Nah, aku lihat ombak udah tidak ada lagi kemungkinan aku sampai di perahunya, aku putar pulang. Tahu sampannya oleng kan, banyak air, jadi aku tenangkan itu penumpang. Aku mohon tenang kan, aku suruhlah salah satu orang yang menimba airnya. Nah, tak tahu ada perahu besar, ada perahu keluar dengan gas tinggi lah. Nah, itu ombak yang kena lagi penumpang, akhirnya panik. Nah, paniknya penumpang, aku lihat air itu di tepi sampan itu udah naik, aku lihat karang masih ada di bawah, aku loncat, aku tahan kan. Jadi ujung kakiku ini langinjak karang, aku itulah perkirakan air 2 meter. Nah, jadi pas kena gelombang dan angin, aku kena air dalam, berarti aku lepas di karang. Orang ini pada loncat. Aku udah merasa ada orang nginjak saya, berarti orang ini udah pada loncat di atas. Nah, itulah pada saatnya. Terbalik. Oke. Jadi 20 orang penumpang di atas kapal Bapak itu, semua
terbalik. Terbalik ke laut. Iya, okay. Bukan kapal, Pak, sampan. Sampan iya. Bapak ya. Sebenarnya kapasitas sampan itu muat berapa orang, Pak? Kalau kita bilang muat beberapa orang itu bisa muat 20 dan 5 orang, Pak. Bisa. Berapa besar sampan itu? Muatan 1 ton. 1 ton. Iya. Itu berupa barang, ikan. Iya. Oke. Kemudian, Pak, ini kan 20 orang sudah masuk ke laut. Iya. Salah satunya tidak terselamatkan. Iya. Nah, itu yang tidak selamat itu ketemunya di situ, di lokasi itu, apa itu? Masih hidup. Keadaan masih hidup. Iya. Masih hidup. Keadaan itu memang orang tua itu keadaan sakit. Iya. Jadi aku ini kalau seandainya Tuhan memberi aku pilihan, mana kau lebih baik tolong orang tua ini daripada anak ini, aku mungkin berinisial tolong anak. Jadi di saat kejadian itu Bapak? Aku lebih... ada anak di bawah sampan, Pak. Itu saya ambil, saat aku panggul itu baju merah, lantas ada ibu yang gemuk, pegang anaknya kan, anaknya itu kena ombak, itu saya tolong juga. Saya udah minum air mungkin lama banyak 5 liter kan, Pak. Kira-kira berapa lama, Pak, Bapak itu terbilang yang korban ini? Yang korban ini sekitar, tidak lama juga, Pak. Sekitar 5 menit itu datang semua. Pertolongan, regu pertahanan, jarak-jarak saya tenggelam itu diperkirakan paling kurang lebih jauhnya 20 meter jarak-jaraknya. Dari kapal utama mereka? Tidak, kapal utamanya jauh di belakang. Kan banyak perahu. Oh, banyak perahu. Nah, yang berlabuh, yang lalu lalang pun banyak. Jadi, itu aku pikir cuma sebentar. Jadi sekitar 5 menit itu datanglah pertolongan. Nah, jadi pertolongan itu datang semua. Ibu yang gemuk itu masih pegang anaknya kan, masih saya pegang. Anak yang satu masih saya pegang, yang lainnya udah pada loncat. Orang dari perahu tolong angkat. Nah, ada satu ibu yang bersorak di atas, aku lihat, sempat aku lihat. Itu bapak saya, tolong. Jadi maksud dan tujuan saya, kalau kau pun merasa punya anak, tolonglah bapak kamu, jangan harapkan orang yang menolong. Sedangkan saya, cukuplah saya menolong anak-anak ini. Hubungan ojek, ini ojek sampan kan? Iya, Pak. Dengan hubungannya ke perahu itu, apa memang sampan itu dipergunakan untuk yang punya kapal itu, apa memang itu beda gitu? Maksudnya sampan itu punyanya kapal itu, apa sampannya beda gitu? Beda, beda orang. Beda, gitu. Pak. Beda, Pak. Ya. Jadi bapak ini berprofesi sebagai salah satu ojek sampan? Tidak, Pak. Bukan. Ini hanya musim liburan. Oh, di musim lebaran. Iya. Jadi profesi bapak sebagai nelayan. Iya. Hanya karena ini liburan, kami pun ojek paling tinggi setiap hari. Habis liburan kami udah kembali. Setiap tahunnya bapak melakukan kegiatan? Tidak juga. Tergantung. Baru tahun ini? Tergantung ramai. Berapa biaya? Biaya per orang memang ditentukan 5.000, bukan dari pengojek yang menentukan, tapi memang dari pihak. Pihak mana? Pihak rombongan ojek. Oke, Pak. Sejauh ini sampan yang bapak miliki itu kan sudah dipergunakan oleh jasa pengguna. Apakah ada kelengkapan-kelengkapan seperti pengamanan? Kalau pelengkapan itu, Pak, mohon maaf, bukan kita munafik. Kalaupun kita misal mengambil kelengkapan itu kan kita sewa juga, Pak. Jadi tidak ada? Tidak ada. Jadi kita perlengkapan kita sewa, semuanya kita sewa, itu kan minyak kita beli mungkin bisa merugikan kita juga. Kedua, kalaupun misalnya yang punya perahu, ini kan perahu ini tambang, karena dicatar. Kalau misalnya orang perahu ini mau catar itu baju renang, ya pelampung apa yang namanya itu? Ya. LED pelampung ya. Mungkin bisa kami ada juga. Oke, ini ada pesan apa ya yang Bapak ingin sampaikan dengan adanya kejadian seperti ini? Insya Allah, hari ini aku Ridwan Shah untuk berpesan kepada keluarga yang korban. Ya, korban ya. Mudah-mudahan punya hati yang besar ya. Memberikan pintu maaf pada kami. Sebab ini tidak ada lantaran kami sengaja dan sangat tidak sengaja. Inilah musibah. Pada siapapun orang pasti kena. Oke, tepat ke hari kejadiannya tanggal berapa itu? Kemarin, Pak ya. Sekiranya jam berapa? Jam 3 sore. Kurang lebih.
Pak, terus ada enggak pengawasan dari instansi terkait sosialisasi terkait untuk sosialisasi belum pernah kami jumpai. Sementara itu, Bapak Tampa selaku pemilik sampan ojek Pulau Lengkuas ketika dikonfirmasikan di RAL Kantor Polair Belitung mengatakan, Pak Sampak, Pak Tampa selaku pemilik daripada sampan yang mengalami kecelakaan tersebut, Pak ya. Pak, sejauh ini sampan itu memang diperuntukkan untuk menjadi ojek sampan, gitu? Bukan juga sih. Cuman kebetulan ini aja. Utamanya untuk angkut barang, untuk angkat ikan dari Bagan ke bibir pantai. Namun di situasi beli libur, jadi dimanfaatkan itu dulu. Okay. Nah, sejauh ini Pak, sampan yang Bapak miliki itu kan diperuntukkan untuk ojek sampan. Iya. Yeah. Sudah berapa tahun, Pak? Baru ini. Baru-baru ini. Iya. Yeah. Nah, kemudian di sampan itu tidak dilengkapi dengan alat pengamanan. Tidak. Tidak ada. Dengan adanya kejadian ini, sebetulnya Pak, harapan Bapak? Apanya? Dengan ada kejadian ini, harapan Bapak gitu? Ya, mudah-mudahan sih baik-baik saja lah harapannya. Oke. Okay. Sejauh ini, Bapak sudah dipanggil oleh pihak polisi ya? Dipanggil? Dipanggil. Sudah diminta keterangan, Pak ya? Sudah, terima kasih semua. Terima kasih semua. Bapak mengerti pas di video ini? Enggak, saya lagi di Pulau Lengkuas juga. Oh, iya. Jadi sebelumnya Bapak tidak berada di tempat tidak kejadian perkara ya? Tidak. Tidak ada, Pak. Oke. Okay.